Hari ini aku ketua. Seorang senyum sikit. Senyum! Senyum! Senyum nampak gigi. Seorang praktis. Praktis! Praktis lagi. Berhenti. Tujuh hari. Ya, saya Pak Encik. Di sana. Okey, baik Pak Encik. Ustaz. Hai, apa ni? Apa bising-bising ni? Ya Allah. Ish, ya Allah. Bunyi macam nak bergaduh tadi ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Subhanur. Alhamdulillah. Hai, apa cerita ni? Apa khabar para penonton yang berada di rumah, ibu ayah yang saya kasih sekalian, semoga Allah sentiasa menyayangi kita semua sekeluarga insya-Allah. Jadi para penonton, apapun kita mulakan dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para penonton yang ustaz hormati sekalian, pada musim kali ini kita akan sembang ya berkenaan dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hero kita yang kita cintai sepanjang masa tu, bagaimana baginda berhadapan dengan masalah, bagaimana baginda layan keluarga dia, bagaimana baginda dengan sahabat dia, bagaimana Nabi bila sedih, apa Nabi buat, ini semua kita akan sama-sama belajar insya-Allah. Jadi para penonton yang ustaz sayangi sekalian, okey Helmi. Okay. Kita punya persembahan kita hari ini adakah? Ada Ustaz, insya-Allah. Okey, oleh itu jangan buang masa para penonton sekalian. Mari sama-sama kita berhibur dengan adik-adik kita dengan Dikir Barat daripada Helmi dan juga kawan-kawan. Dipersilakan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Bagaimana
ceria dan belajar bersama kami dalam rancangan Okey, para penonton yang Allah loving semua. Ya. Hari ini Ustaz nak cerita tajuk lain sebenarnya. Tapi bila tadi kan, Ustaz dengar tadi Azmi dengan Azman tadi kan. Oi, dia pandai duduk suruh orang tadi kan. Ustaz rasa nak cerita tajuk lain hari ini. Tajuk dia, Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Azmi, Azman, semua sekali kena dengar. Namun sebelum itu, kita saksikan dulu video kita hari ini. Rasulullah sebagai pemimpin. Adakah adik-adik merupakan anak sulung dalam adik-beradik? Ketika ibu bapa tiada di rumah, sebagai anak sulung, biasanya adik-adik akan diberi tanggungjawab dalam menjaga adik-adik yang lain. Sedar atau tidak, adik-adik telah pun menjadi pemimpin atau ketua di kalangan adik-beradik. Tahukah adik-adik, apakah ciri-ciri Rasulullah sebagai pemimpin? Pemimpin hendaklah sentiasa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berdasarkan sebuah kisah apabila sahabat Nabi, Mughirah bin Syu'bah, menyaksikan Rasulullah mengerjakan solat sehingga bengkak kedua-dua belah kakinya. Beliau hairan mengapa Rasulullah sanggup membebankan diri beribadat sedangkan telah dijanjikan syurga oleh Allah. Lalu Rasulullah bersabda, "Tidakkah patut aku menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Pemimpin perlu bertanggungjawab atas segala tindakan. Diriwayatkan pada suatu hari di dalam Perang Badar, Rasulullah memantau pembarisan para sahabat dengan menggunakan tongkat. Didapati, seorang sahabat iaitu Sa'ad bin Ghaziyah tidak selari dalam barisan. Rasulullah lalu menegur sambil mencucukkan tongkat ke perut beliau. Sa'ad tidak berpuas hati dan ingin membalasnya. Lalu, Rasulullah menampakkan perutnya untuk dibalas. Namun, Sa'ad sebaliknya terus memeluknya dan mencium perut Rasulullah. Kebijaksanaan seorang pemimpin. Setelah banjir di kota Mekah, batu Hajarul Aswad telah beralih tempat. Kemudian, berlakulah pertengkaran antara empat pembesa Quraisy yang berebut-rebut untuk mengembalikan semula batu itu ke tempat asal. Rasulullah yang melihat perkara itu, kemudiannya menghamparkan selendang baginda dan menyuruh setiap dari mereka memegang tepi penyuruh kain tersebut dan kemudian mengangkat Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Keadilan seorang pemimpin. Semasa Rasulullah menjadi ketua negara Islam berpiagam di Madinah, baginda didatangi oleh kaum kerabatnya. Mereka datang kepada Nabi untuk meminta syafaat atau pertolongan dalam memaafkan kesalahan syariat yang telah dilanggar oleh seseorang yang ada pertalian darah dengan Nabi. Kemudian Rasulullah bersabda, "Sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya akan kupotong tangannya." Lihatlah betapa hebatnya Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang boleh dicontohi. Oleh itu adik-adik, pimpinlah adik-beradik dengan berhikmah. Jadilah seorang abang atau kakak yang sentiasa menjaga hubungan dengan Allah, bertanggungjawab atas segala tindakan dan seorang yang bijaksana dan adil. InsyaAllah, adik-adik akan disanjung oleh adik-beradik yang lain serta dapat mengembirakan hati kedua ibu bapa. Alhamdulillah, itulah dia video berkenaan dengan apa ni, pemimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Jadi ustaz teringat dalam Al-Quran Allah Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Subhanallahu azim. Allah Ta'ala berfirman, Allah berfirman kepada para malaikatnya, iaitu Allah Ta'ala akan menciptakan atas muka bumi ini khalifah. Siapa tu? Kitalah manusia semua. Tapi kena ingat ya, para penonton, adik-adik yang berada di rumah dan juga yang ada di sekeliling Ustaz ni, kita ni, tugas kita ni yang besar ada dua. Ada berapa? Dua. Yang pertamanya ialah menjadi khalifah. Yang keduanya menjadi hamba. Hamba tu apa dia? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Tidak kami jadikan jin dan manusia untuk beribadat kepadaku. Jadi maknanya tugas pertama kita adalah jadi khalifah. Yang kedua jadi hamba. Macam Azmi dengan Azman tadi. Okey, macam kan Azmi, yang bagi arahan tadi apa? Azmi ya? Kan muka sama, Ustaz confused lah. Contohlah macam Azmi kan, dia bagi arahan tadi. Memberi arahan itu adalah sifat khalifah. Tapi memberi arahan dengan cara yang baik itu adalah hamba. Dengan cara baik itu sifat hamba. Menjadi seorang ayah kan, menjadi ayah
suruh anak-anak pergi mandi, itu namanya pemimpin, khalifah. Tapi menyuruh anak-anak dan dia pun buat sama, itu namanya hamba. Dalam sibuk suruh orang buat baik, dia pun kena jadi baik sama, itu namanya hamba. Jangan suruh orang jadi baik, dia pun serupa. Itu namanya hamba. Khalifah dan hamba. Ada faham? Terbaik. Jadi, para penonton, ya. Macam ada soalan je? Ya, okey. Masa saya duduk asrama, Ustaz. Ketua asrama saya selalu pilih kasih antara saya dengan member saya. Kadang-kadang saya buat salah, dia pun kata salah. Jadi macam mana kita nak jadi ketua yang baik, Ustaz? Ataupun adil? Dia pilih apa tadi? Dia pilih kasih. Dia pilihkan kasih tu. Jadi, para penonton, adik-adik semua orang, faham tak soalan abang kita tadi ni? Maksudnya ada orang kadang dia pilih kasih tau. Orang tu bersalah tapi dia disebabkan mungkin dia apa adik-beradik dia ke kan kawan baik dia selalu belanja dia kan. Dia kata tak bersalah. Ingat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita cintai, nabi pernah bersabda, nabi kata, "Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Dah faham tak? Nabi kata, kalaulah apa ni Fatimah binti Muhammad, siapa Fatimah ni? Sayyidatina Fatimah adalah anak baginda Rasulullah SAW. Nabi kata, kalaulah anak aku Fatimah ni, kalau dia sendiri saraqat, dia sendiri mencuri, maka aku sendiri akan potong tangan dia. Nampak? Itu Nabi, betapa Rasulullah ni, walaupun anak dia sendiri buat silap, dia sendiri akan potong. Kalaulah anak dia buat silap, Nabi tak pilih kasih. Walaupun ada talian persaudaraan. Tu kena ingat. Jadi, pemimpin di luar sana dan juga warden-warden ke ketua asrama, kena ingat, jangan pilih kasih, pilih orang. Yang baik. Okey. Ada lagi soalan? Saya, Ustaz. Ya. Kalaulah ketua kita tak solat, kita ni sebagai anak buah, macam mana nak menegur ni, Ustaz? Ya Allah, hebat. Ketua tak solat, macam mana nak tegur dia? Kita pula kecil, kan? Jadi dia pula besar. Okey, jadi jawapnya mudah begini. Ya. Allah Ta'ala bagi panduan. Allah Ta'ala berfirman, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah. Kan? Allah Ta'ala berfirman, serulah manusia ni ke jalan apa? Ke jalan kebaikan dengan apa hikmah, dengan cara yang paling bijaksana. Contoh kan, macam pemimpin kita tu, kalau ketua kita tu kan, dia tak semayang kan, apa patut buat? Kita ajak atau kita tegur dia dalam keadaan yang privacy. Bukan paip besi. Privacy. apa privacy apa? Yes, Ustaz lama tak cakap Melayu lah, minta maaf. Secara tersembunyi kan. Sebab ialah pemimpin ni dia ada sikit rasa lain macam sikit lah. Kan? Dia ada ego sikit. Jadi kita kena hormati apa perasaan dia tu. Mungkin kita tegur dia dalam keadaan kita ajak dia sembang sekejap. Tuan, saya nak bagi tahu sikit lah. Kalau boleh kan, kita sebagai orang Islam lah. Ataupun ada juga dipesankan 3 kali puji, 1 kali tegur. Tuan ni handsome lah kan. Segak lah kalau bercakap tu. Cair. Tapi kalau semayang, lagi Allah suka. Okay. Ada lagi soalan? Saya, Ustaz. Ya. Okay. Soalan saya mengenai maksud ketua yang berfikiran jauh dalam memimpin satu grup tu. Hebat soalan tu. Ya. Jauh betul soalan tu. Ya. Jauh. Tembus dinding. Ya. Okey, jadi para penonton, bagus soalan tu. Okey, yang kata pemimpin yang berpandangan fikiran jauh ni macam mana? Ustaz teringat, ada dulu sekali kan, zaman Rasulullah SAW, baginda dan para sahabat semua waktu tu dalam peperangan, dah lah perang, letih, umat Islam sikit. Umat Islam sikit masa awal-awal dulu kan. Bayangkan para penonton sekalian, adik-adik semua, ya, tengah letih, tengah stres, tengah tak larat ni, Nabi bagi semangat. Nabi kata apa? La tuftahannal Qustantaniyu fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaish zalikal jaish. Nabi kata, kelak kota Istanbul aku datang. Kan? Kota Istanbul hari ni apa ni Turki lah. Kan? Kelak akan dikuasai, okey, dikuasai oleh sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera. Nampak tak? Waktu tu umat Islam dah lah sikit. Kalau ikutkan, boleh ke kan waktu tu Istanbul dalam keadaan dikuasai oleh orang yang bukan Islam? Tapi boleh ke tak boleh? Tapi Nabi berpandangan jauh. Contoh macam kawan kita, kan? Nama? Akri. Kita kata contoh nanti Akri dia akan jadi Perdana Menteri. Siapa percaya? Saya. Tak semua kan? Nampak? Orang yang pemimpin yang fikiran jauh, dia akan yakin bahawa dia boleh jadi orang pemimpin yang hebat satu hari nanti. Betul semua? Ya. Itu dia. Pemimpin yang jauh, dia sentiasa meletakkan apa yang dia nak tu di masa hadapan tu sebagai satu benda yang realiti lah. Faham semua? InsyaAllah. Okay. Jadi kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam rancangan Usul Yang Kadang.
untuk info yang tepat dan lebih ceria. Untuk info yang tepat dan lebih ceria. Jangan berubah tempat, hanya Rasul yang kata. Alhamdulillah. Eh, nyaman-nyaman Ibu Amin. Eh, ya Allah dah mula dah. Ya Allah. Alhamdulillah para penonton kerana terus kekal setia bersama Ustaz dan juga kawan-kawan semua dalam rancangan. Itulah dia kemurahan dalam Rasul yang kata musim kali ini. Para penonton yang Allah sayang semuanya. Helmi macam teringin. Okey, jadi para penonton sekalian, kita nak sambunglah cerita kita tadi kan berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pemimpin, kan baginda pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, setiap daripada kalangan kamu ini juga semualah kita adalah pemimpin. Dan kelak kita di akhirat akan dipersoalkan, akan ditanya tentang kepimpinan kita, apa kita dah buat, macam mana cara kita pimpin orang, macam mana kita memimpin pasukan kompang kita di kibarat kita ni semua. Betul. Jadi para penonton, Ustaz teringat ada satu apa pesan nenek Ustaz lah. Dia kata leadership is not a position but the process. Apa kau benda ni, Jang? Maksudnya, pemimpin tu bukan sekadar position, apa? Pangkat, kedudukan, ya. Tetapi ia adalah proses. Maksudnya, semua pemimpin kita belajar. Ini saya teguran untuk diri saya dan juga kita semualah. Kadang-kadang sebagai ayah, dia suruh anak dia mandi. Alung, mandi. Maghrib dah ni. Ayah dia pun pakai tuala lagi. Tak boleh. Ayah sebelum nak suruh, ayah tu buat juga. Sama-sama buat. Ni ayah pun tengok Doraemon juga. Macam mana kan? Jadi sama, maknanya kita suruh orang, kita pun sama-sama kena buat. Itu maksud pemimpin. Faham semua? Sebab itu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kita ada video lah. Weh, comel atas video ni. Siapa nak tengok? Comel juga. Okey, kita saksikan. Alhamdulillah. Comel dah. Oh ya Allah. Tengoklah macam mana, nampak tak? Nak menunjuk apa? United we stand. Apa? Macam itulah. Kan? Bersatu kita teguh. Nampak tak? Semut tu, dia ada ketua dia. Mula-mula mereka ni akan diancam, disedut oleh binatang yang lagi besar. Tapi dengan bersatunya mereka, tersedut apa ni binatang yang besar tu, tak boleh menapak. Berdebab jatuh. Kan? Jadi, nak menunjukkan bahawa Allah nak ajar kita. Sebab tu dalam Quran kan ada surah An-Naml. Cuba sebut. An-Naml. Comel. Surah semut. Nak menunjukkan semut ni Allah Ta'ala jadikan supaya seni kepimpinan kita belajar daripada senut. Senut. Semut. Pun boleh. Jadi, ni, para penonton, zaman Nabi dulu ya, baginda sendiri kan, Rasulullah seorang yang sangat taat pada perintah Allah dan berbuat baik pada manusia. Sebagai contoh baginda kan, Rasulullah kalau dia sembahyang sampai bengkak-bengkak, tatafattara qadamahu, sampai bengkak kaki baginda, okay. Sampai sahabat tengok, ya Rasulullah, sembahyang beribadahmu ini sampai bengkak kaki. Bukankah dosa-dosamu semua yang sebelum yang akan datang semua dah diampunkan? Maksud. Apa jawab Nabi, pemimpin yang hebat? Dia jawab apa? Salahkah aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur? Afala aku na abdan syakura. Nabi mengaku bahawa dia hamba. Di saat pemimpin, dia mengaku dia hamba. Pemimpin yang hebat, dia bersedia merendah diri. Orang yang rendah diri, tinggi nilai. Tinggi diri, rendah nilai. Faham? Ustaz ulangi sekali. Orang yang rendah diri, tinggi nilai. Tapi orang yang tinggi diri, rendah nilai dia. Pemimpin yang hebat, sentiasa merendah diri di hadapan manusia. Tapi tinggi nilai dia di sisi siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, para penonton, semua sayang Nabi? Sayang. Oleh itu, teruskan bersama kami dalam rancangan.
Ya Muhammad, Ya Muhammad, Rasul.